Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pelajaran baru lagi nih pas kemarin upgrade si Protect 35 ya. Jadi ceritanya si Protect 35 ini pas udah set kemarin sama Mas RP di set pakai Betaflet 440 ya. Normal dia dipakai enggak ada masalah. Cuman kemarin iseng-iseng lah cari settingan PID iFlat ya, yang basic punya Protect 35. Nah pas browsing, nemu lah di webnya iFlat setelan basicnya itu. Karena si Nazgul kan enak banget tuh pakai setelan PID nya iFlat ya, jadi ya udah cobalah tes pakai presetnya dari iFlat Factory ya. Nah ternyata pas pakai preset dari Factory ini PID nya masuk, tapi setelan yang lain-lain jadi balik ke default, termasuk setelan motor, setelan semua-semuanya. Nah, ini sama aja kayak ngulang dari nol kan. Ya udah akhirnya capture settingan yang PID dari Apple itu tak capture, save, kemudian lanjutlah. Yowes, langsungnya sekalian flashnya flash lagi si Protect ke paket Betaflet 441 ya. Nah kemudian habis masukin setelan semuanya, kok ini kuatnya jadi aneh banget. Dia digas ke depan malah kebalik dia, maunya miring-miring aja. Padahal mode pada benar, arah motor benar, posisi motor juga benar, semua directionnya juga benar. Nah kemudian buntu banget, konsul lah ke teman-teman, tanya ke teman-teman FPV di Lombok ya. Disarannya yang pertama buat cek dulu arah gironya sudah benar nggak, karena kan pasang baru, bisa jadi mungkin arah gironya nggak benar. Oh iya juga ya, ya coba dah cek dulu gironya. Ternyata gironya kebalik guys, malu-maluin banget ya. Jadi drone-nya mikirnya maju itu bukan ke depan tapi ke samping kiri. Pantesan dia kayak pada digas, kok selalu mau balik-balik aja ya. Geblek. Ya udah habis puter rotasi gironya di config, udah beres dia terbang normal. Kalian pernah ngalamin kayak gini juga enggak? Tapi ini nih, anyway kalau kalian punya Protect 35, cobain setelan PID ini nih, tak cantumin di sini. Hasilnya mantap banget, recommended. Ya, oke.
Mudah-mudahan kalian dapat banyak manfaat dari video kali ini. Seperti biasanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.